Saya dimaklumkan sehingga 2 Februari yang lalu seramai 8,173 di kalangan kita atau 33.4% profil telah didaftarkan dalam sistem padu daripada keseluruhan 24,471 jumlah jawatan yang berada di KKDW dan agensi-agensinya. Saya harap apa yang didoakan, diusahakan oleh PM, kita berikan dukungan, dan saya mahu padu disertai oleh kita 100% pada pertengahan tahun ini, dan janganlah dengar sebarang komen-komen negatif daripada luar. Kita di KKDW mengambil jalan untuk bersama-sama dengan Kerajaan Perbandar Madani, dan kerana kita adalah salah satu kementerian yang diberikan empowerment, diberikan pertanggungjawaban untuk melaksanakan program kerajaan demi kepentingan rakyat. Dan tentunya dalam kali ini kita harus committed dengan sepenuhnya untuk 100% daripada kita semua bagi menentukan penyertaan dan pendaftaran padu di kalangan pegawai dan semua staf sokongan di kementerian kita dan semua agensinya.